Halong Bay, terletak di pantai timur Laut Vietnam, terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Tempat ini adalah situs warisan dunia UNESCO dan wajib dikunjungi bagi para pecinta alam dan petualang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Arti nama dari Halong, secara harfiah berarti naga turun, atau naga yang jatuh ke laut. Legenda mengatakan bahwa kars dan pulau-pulau di Halong Bay terbentuk oleh naga yang turun ke laut dan menciptakan formasi batu kapur yang indah. Teluk ini dihiasi oleh sekitar 1.600 kars batu kapur dan pulau-pulau kecil, menciptakan lanskap surreal yang seolah-olah terambil dari dongeng. Formasi batu kapur kuno ini telah diukir oleh alam selama ribuan tahun, menciptakan pemandangan yang memukau dan memesona. Pulau Dogo, atau Pulau Gialuan, adalah pulau terbesar di Halong Bay dan terkenal karena gua yang luar biasa. Gua ini memiliki 3 ruang dengan stalaktit dan stalagmit yang menakjubkan. Beberapa gua di Halong Bay, seperti Gua Sungsot, Gua Keajaiban, dan Gua Trinnu, Gua Gadis, telah menjadi tempat tinggal manusia purba ribuan tahun yang lalu. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa gua-gua ini pernah menjadi tempat berlindung bagi penduduk asli. Halong Bay adalah rumah bagi berbagai kehidupan laut yang unik. Di perairan ini, Anda dapat menemukan lebih dari 200 spesies ikan, 450 spesies moluska, dan 400 spesies terumbu karang. Hal ini menjadikan Halong Bay sebagai salah satu area konservasi laut yang penting di Vietnam. Setiap tahun pada bulan April dalam penanggalan lunar, Halong Bay menjadi tuan rumah Festival Halong Karnival yang meriah. Festival ini menampilkan parade kapal hias yang indah, tarian tradisional, dan berbagai pertunjukan budaya lainnya. Nah, itulah salah satu tempat menarik yang ada di Vietnam. Jika Anda mengunjungi Vietnam, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi surga ini dan mengalami keindahan Halong Bay yang memukau.